Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan ataupun tanggapi, tapi jawabannya di kebisakan sama Bapak ya. Ya, tepuk tangan sekali Bapak. Ayo Bu, kalau Ibu bilangnya itu sudah benar, ya nggak apa-apa. Mungkin nggak benar semuanya, walaupun dikit kan? Sekarang Pak, alhamdulillah, nggak cekap Pak. Kalau di indikatornya mendemonstrasi. Ya Bu, diulang untuk tadi Bu. Mempraktekkan. Mempraktekkan secara langsung. Secara langsung. Ya, secara. Cara. Tolong menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Kan misalnya kita bawa anak ke depan, kan? Ya. Nah, kemudian misalnya ada tetangga yang lagi membutuhkan misalnya beras misalnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi kayak mana caranya kita menolong tetangga kita ini memberikan beras kepada dia? Kan kita tadi bawa. Sebenarnya benar Bu yang Ibu katakan. Tadi sebenarnya di kelompok yang bersangkutan saya sedang mencontohkan kasus-kasus yang sangat sederhana. Nah, mereka juga berpikiran sama seperti itu, mungkin karena bingung ya. Membantu kawannya yang belum bisa menggambar itu sudah tolong menolong. Ya Bu ya, jangan sampai dipraktekkan yang luar biasa. Jadi saya contohkan kalau Ibu punya mainan bongkar pasang, itu bermain secara bersama-sama, ada puzzle gambar disusun, itu sudah tolong menolong. Jadi jangan sampai kita kajiannya sampai kasih beras, gotong royong, terus dibawa ke dalam ruangan kelas. Ada anak yang belum umpamanya belum pandai membaca, belum pandai mengenal huruf. Ayo nak, tolong kawan-kawan yang memang belum kenal huruf, ayo sama-sama dengan Ibu, yuk kita tolong. Sebutkan dua contoh kewajiban kamu yang ada di sekolah. Nah, kemudian sebutkan dua contoh hak anak yang ada di rumah, maksudnya hak seorang murid. Karena itulah Pak ya, karena di SD saya memang 75% sudah bisa membaca semester 2, makanya saya berani menulis tes tulisan. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang saya mendengar jawabannya. Teman-teman, di situ yang harusnya Ibu lakukan adalah membuat lembar pengamatan apakah ia itu menjalankan kewajibannya dalam belajar atau tidak. Di situ yang ada apa? Berani menyampaikan pendapat saat belajar. Kan seperti itu, Ibu punya anggota 40 siswa. Ibu punya lembar pengamatan siapa yang enggak nanya? Itu dicontek. Berarti dia belum melakukan kegiatan sesuai dengan teori. Mata pelajaran itu diajar besoknya 7, mata pelajaran itu juga diajar besoknya juga demikian. Sedangkan di tempat kita tidak seperti itu. Ganti, bukan ganti guru. Kalau guru kelas kan nggak ganti, dia tetap ibu di dalam kan. Guru kelas 1 kan nggak ganti-ganti kan. Oh iya, untuk pelajaran yang khusus mata pelajaran, nggak yang pelajaran yang wali. Kan nggak ganti-ganti, juga di dalam. Apa yang saya bicarakan sekarang ini tentunya kalau umpamanya enggak kita lihat titik temunya berdasarkan lapangan kita itu enggak tahu mau dibawa kemana. Paham maksud saya ya? Kalau ini enggak kita obok-obok, enggak kita olah, kita kasih mentah-mentah seperti ini, terus dibawa pulang ke sekolah enggak tahu mau dipakai kemana. Kan itu enggak mungkin ngajar semua pelajaran setiap hari. Bukan yang saya maksud itu harus ngajar agama. Agama memang ada guru tersendiri, olahraga ada guru tersendiri. Berarti selain dua itu, Ibu harus ngajarnya setiap hari. Di dalam ini kan tak mungkin, karena Ibu berbicara dengan sebuah mekanisme sekolah yang memang belum memahami benar tentang KTSP. Artinya belum memahami, belum memakai guru-guru KTSP secara full KTSP. Sedangkan kita masih ada 3-5 menit di tempat orang bahasa Indonesia. Nah, kegiatan pembukaannya ini 1x35 menit, 3x35 menit, penutupnya 1x35 menit. Dalam kegiatan penutup, kegiatan inti, kegiatan pembukaan itu semua mata pelajaran diajarkan. Contoh Bu, ya di sini apa? Menanyakan data diri dan nama orang tua serta
saudara teman sekelas. Ini saya contohkan saya yang mengajar. Di kegiatan pengutang saya kan berdoa dulu Bu ya, sama seperti itu. Terus menyanyikan lagu kasih ibu, kasih ibu, sambil tepuk tangan. Itu saya sudah mengajar apa Bu? Kasih ibu itu sudah mengajar apa? Yang di sini sudah mengajar apa? Seni budayanya dengan pola 1, 2, 1, 2. Bertepuk tangan dengan pola. Saya sudah mengajar kesenian. Di pembukaan saya sudah mengajar kesenian. Artinya indikator ini sudah saya ajar. Hanya lewat sebuah nyanyi dengan pola tepuk tangan 1, 2, 1, 2. Saya sudah selesai kan keseniannya. Saya ajarkan. Hanya di pembukaan. Terus guru meminta beberapa anak untuk menyebutkan identitas diri setelah menyanyi. Ya, nah, sekarang kita sebutkan